Apakah Anda sudah mengenal buah Miracle Fruit? Nah, jika belum, maka Anda tidak salah melihat video ini untuk mengetahuinya lebih lanjut. Buah Miracle Fruit, atau dalam bahasa Indonesianya buah ajaib ini, berasal dari Afrika Barat. Nah, mengapa disebut sebagai buah ajaib? Hal ini karena Miracle Fruit mampu mengubah rasa asam menjadi manis pada lidah kita. Contohnya kunyah dahulu buah ajaib ini, kemudian makanlah jeruk nipis ataupun mangga muda. Maka rasa asam pada jeruk dan mangga muda itu akan berubah menjadi rasa manis pada lidah kita. Buah berukuran kecil berwarna merah yang mirip dengan minjo ini juga dapat ditemukan di Indonesia. Miracle Fruit diketahui mempunyai kandungan gula yang rendah namun mempunyai rasa manis. Selain itu, buah ajaib ini mengandung protein miraculen. Nah, miraculen merupakan molekul glikoprotein yang dapat merubah rasa asam menjadi manis di lidah hingga bisa bertahan dalam waktu 30 menit hingga 2 jam. Nah, jika buah labu satu ini membuat para emak-emak menjadi tertawa dan geli, guys. Pada umumnya buah labu berbentuk bulat dengan guratan di permukaannya. Namun beda dengan video penampakan buah labu yang diunggah oleh akun Instagram @lamiscorner. Buah labu tersebut terlihat menggantung dengan bentuk mirip alat kelamin pria dengan ukuran jumbo. Sontak saja sekelompok emak-emak yang ada di sana pada tertawa dan berebut foto setelah melihat bentuk buah labu unik itu. Terus masuk. Kita boleh saya. Sedang bentar. Hah?